Pak. Selamat pagi. Saya Rosa. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Musonib. Bapak Musonib. Bapak sebagai guide atau sebagai pengelola dari saya di sini jabatannya? Petugas konservasi penyu. Oh, petugas konservasi penyu. Iya, nama jabatannya petugas konservasi penyu. Itu kegiatan konservasinya dari panjang pantai 2,3 kilo ini dibagi menjadi 6 pos atau 6 stasiun. Setiap pos dijaga oleh satu orang. Nah, mereka setiap malam menunggu penyu yang induk penyu yang naik dari laut. Tungguin tuh induk penyunya. Itu jam berapa, Pak, biasanya penyu datang itu malam? Sekitar tengah malam kah atau? Enggak ada daftarnya tuh, enggak ada jadwalnya. Jadi kapan saja dia mau. Artinya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi ditungguin tuh, Pak. Ditungguin tuh, diintipin, ditungguin, dijagain. Kenapa harus dijagain? Karena ya yang pertama takut terganggu oleh aktivitas manusia, yang kedua takut terganggu oleh predator. Karena induk penyu ini sangat sensitif, ada gangguan sedikit pun dia akan balik lagi ke laut. Nah, itu dijagain, kemudian dikawal sampai proses bertelur selesai. Setelah proses bertelur selesai, telur yang dari pantai sana direlokasi. Direlokasi, disemaikan di ruang ini. Ini namanya ruang persemaian. Ruang persemaian atau penangkaran outdoor. Itu disemai dalam waktu berapa lama tuh, Pak? Rata-rata 60 hari, 50 sampai 60 hari dia akan menetas. Menetasnya di tempat persemaian ini juga? Atau iya, di sini. Dia akan keluar dari sarang itu, dia keluar. Keluar cukup. Sampai 60 hari. Saya dengar-dengar tadi satu ekor penyu itu bisa bertelur sampai ratusan ya, Pak ya? Sampai berapa? Betul. Jadi induk penyu dewasa yang normal itu siklus bertelurnya 3 sampai 8 tahun sekali. Itu orang tangannya jauh juga ya? Iya. Jadi siklus bertelurnya itu 3 sampai 8 tahun sekali. Dalam satu siklus bertelur itu biasanya induk penyu akan mendarat ke pantai sebanyak 5 sampai 7 kali. Dari 5 sampai 7 kali bertelur itu pada saat mendarat yang pertama paling mengeluarkan telur antara 60 sampai 70 butir. Kemudian yang kedua naik, ketiga ini pas puncaknya bisa sampai 140-150 butir gitu kan. Yang kelima, yang keenam baru turun lagi. Jadi rata-rata satu ekor induk penyu itu dalam siklus bertelur 3 sampai 8 tahun sekali tadi, ya rata-rata bisa mengeluarkan telur penyu 600 butir. Dari ratusan itu biasanya yang berhasil menetas itu seluruhnya kah, Pak, atau hanya kira-kira berapa? Rata-rata di kita antara 85 sampai 90. Oh, 85 sampai 90 menetas persen. Semuanya gitu ya, Pak ya. Jadi dari 100 butir telur penyu itu rata-rata akan menjadi tukik 85 sampai 90 ekor. Kemungkinan hidup penyu ini memang besar ya, Pak, peluang hidup mereka menetas. Iya, hatching rate-nya, daya tetasnya cukup baik. Daya tetas cukup baik. Setelah nanti anak penyunya ini keluar gitu, Pak, terus kemudian di apa? Ya begitu, kan rata-rata kan dia malam hari itu menetasnya ya. Malam hari, ya kita amankan dulu. Kita amankan dulu, kita karantina ya. Kita amati, kalau yang sakit, yang lemah kita lakukan penanganan. Kalau yang sehat kita tutup dengan dia, kita tempatkan pada ruangan gelap. Harus di ruangan gelap tuh. Nah, kemudian sore harinya, setiap sore hari pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore ya, kita lepas ke laut. Nah, disitulah ada atraksi semacam wisata rilis baby turtle-nya itu. Okay. Pelepasan tukiknya. Itu biasanya aktivitas itu setiap hari kah, Pak? Atau ada momentum tertentu? Atau ada bulan-bulan tertentu gitu masyarakat boleh melepas tukik? Kalau prosedur di kita, melepas tukik itu ada atau tidak ada wisatawan, setiap jam setengah 6 sore itu kita lepas. Berarti setiap hari memang ada tukik yang dilepas ya, Pak? Tergantung ada yang menetas atau tidak. Setelah tadi tukiknya sudah dilepaskan, boleh cerita nggak sih, Pak, hidup usia penyu itu berapa lama sih, Pak? Dia bisa hidup sampai usia berapa? Dari berbagai pendapat para ahli tentang penyu, daya hidup tukik tadi itu hanya 1 per mil. Satu per mil itu artinya dari 1000 ekor tukik yang dilepas ke laut, kemungkinan yang akan bisa bertahan hidup
sampai dewasa itu hanya satu ekor. Dari 1000, Pak? Dari 1000. Itu siklus hidupnya. Pada usia 1 tahun pertama dia masih berada di sekitar pantai di sini. Di bibir pantai. Ya, dia mencari makanan alami di bibir pantai. Kemudian dari 2 tahun sampai 20 tahun itu dikenal oleh para ilmuwan dengan istilah masa yang hilang. Mulai menjelajah samudra, bahkan daya jelajahnya dari hasil penelitian beberapa LSM yang membidangi tentang penyu itu bisa sampai 12.000 mil katanya. Nah, kemudian setelah usia 20 sampai 25 tahun dia mulai apa ya istilahnya puber gitu ya. Puber kemudian ya melakukan ya apalah gitu kan bereproduksi. Pada usia untuk penyu hijau ini rata-rata di usia 25 tahun dia baru akan bertelur yang pertama kali. Yakini apabila ditelurkan oleh induk awalnya di sini dan menetas di sini, dilepas di sini, walaupun dia sudah ribuan mil menjelajah samudra, diyakini akan bertelur di pantai ini. Selama selama pantai kita masih kondusif untuk bertelur. Kalau misalnya selain dari lingkungan yang sudah tidak kondusif, ada ini nggak sih Pak faktor dari predator mungkin atau hewan pemakan telurnya atau bagaimana gitu Pak? Ah itu dia tuh. Yang pertama predator selalu ada, selalu ada. Kalau yang di kawasan kita ini di Pangumbahan dan dalam kawasan hutan Suaka Marga Satwa Cikepuh itu, ya karena namanya juga hutan lindung ya, di sana juga ada jenis babi, biawak. Kemudian ular itu memangsa penyu apa namanya telurnya juga tuh. Biawak buaya, buaya gitu ada. Buaya enggak ada. Buaya ada beberapa pun beberapa ekor pun dia enggak ganggu penyu. Selain itu juga mungkin ya tidak menutup kemungkinan ya ulah-ulah oknum warga yang nakal lah gitu kan dalam tanda petik yang suka mungkin masih ada, tapi alhamdulillah kalau hari ini kita bicara hari ini sudah mereka sudah sadar. Kalau dulu pada sebelum dikelola oleh pemerintah kabupaten dan provinsi ya cukup marak peredaran dan penjualan telur penyu itu. Ini bekas sarang. Bekas bertelur. Oh, mereka bersarang. Iya. Jauh juga ya Pak ya ke darat ya. Iya. Ini tempat favorit untuk induk penyu bertelur itu di bawah pohon pandan laut ini. Bertelur di bawah pandan laut ini. Iya. Yang pertama, insting induk penyu itu dia punya insting sendiri bahwa kalau bertelur di bawah pandan laut aman dari pasang tertinggi. Kan? Yang pertama itu, kemudian yang kedua ya kelembaban pasirnya akan lebih terjaga. Nah, jadi perubahan suhunya itu tidak terlalu fluktuatif. Terus setelah itu nanti pas pagi-pagi diangkut sama petugas gitu ya? Bukan pagi, saat itu juga. Pas saat itu juga, jadi habis bertelur harus langsung. Langsung. Alasannya kenapa Pak? Biar kenapa nggak nunggu pagi dulu atau gimana? Karena gini, telur penyu kalau dibiarkan lebih dari 2 jam setelah dikeluarkan oleh induknya, itu apa ya? Embrio dalam telur itu sudah statis gitu kan? Jadi kalau ada goncangan-goncangan itu akan berpengaruh pada daya tetasnya. Tapi kalau di bawah 2 jam itu berbagai penelitian menyimpulkan masih aman embrio itu. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas informasinya. Mungkin bagi ada ajakan nggak Pak untuk masyarakat untuk boleh datang ke tempat konservasi penyu ini? Ya satu kali kalau untuk konservasi penyunya ya satu kalimat aja. Let's save the turtle. For better life. Jadi mari kita sama-sama jaga, lestarikan konservasi penyu ini ya untuk kehidupan kita lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih.